Balik lagi masih bersama Ricci, Wirjan dan Billy Bun di sini. Selamat malam buat teman-teman yang ada di Surabaya dan Pasar, Makassar dan Banjarmasin. Balik ke obrolan kita malam ini, anak muda harus maju. Yes. Nah, Bill, mau nanya, emang apa dampaknya sih? What's the impact ketika kita tahu bahwa oh iya, kita harus maju, kita harus sukses, dalam arti you're talking about the mindset ya, pikiran kita gitu. Karena gini, sebenarnya salah satu kriteria milenial sekarang ini yang bagus adalah kalau dulu ya, Generation X tuh kalau ngomongin karir tuh selalu ngomonginnya duitnya dulu gitu. Wah, siapa yang bisa bayar gue mahal, gue akan kerja di situ. Nah, yang saya perhatiin adalah di generasi milenial sekarang ini, mereka tuh ngomongin duit, oke, duit penting, kita gak bisa munafik gitu ya. Tapi sekarang banyak banget millennials yang pengen kerja di perusahaan yang benar-benar jelas visinya atau misinya mau ngapain. Karena apa? Karena mereka punya sebuah karakteristik di mana gue mau menjadi bagian dari gerakan positif tersebut. Gue mau menjadi bagian, gue mau berkontribusi secara aktif untuk perusahaan gue. Gitu. Jadi kalau zaman dulu, kalau ditanya, mau kerja di mana? Perusahaan yang gede-gede semua jawabannya. Kalau yang di Jakarta pengennya kerja di Sudirman Tamrin. Gitu kan? Nah kalau sekarang banyak banget anak-anak muda yang pengen kerja di startup, yang mungkin kantornya di Kemang, apa di Kemang, di rumah gitu, atau dimanapun ya. Itu karena apa? Karena memang dia tahu bahwa perusahaannya itu jelas banget mau kemana. Nah, kalau dengan kriteria seperti ini, banyak anak muda pengen berbuat sesuatu, pengen berkarya, punya ide, pengen mengubah dunia, itu udah banyak banget tuh yang ngomong. Nah, cuman kalau mereka akhirannya cuman galau-galauan, mereka cuman yang namanya ide, cuman ide doang, nggak berani melangkah, ngambil langkah pertama, ya sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan masih cuman ide doang gitu, nggak ngapa-ngapain. Kalau bilang saya mau menginspirasi orang lain, mau membuat orang lain jadi lebih baik, ya kita harus make sure diri kita bagus dulu. Gitu. Siapa, kebayang gak sih? Saya di kelas misalnya nilainya jelek mulu. Terus kemudian saya bilang, saya mau jadi orang yang menginspirasi. Ya yang, sorry to say, misalnya yang pinter-pinter di kelas gak akan pernah terinspirasi sama si anak yang gak perform ini. Gitu. Jadi kalau kita mau jadi kalau kita mau menginspirasi orang lain, dan kita harus buktiin dulu bahwa diri kita udah bagus dulu. Tahan dulu. Sorry, dipotong kenapa? Karena ada telepon. Dari siapa? Kita sambut. Halo, selamat malam. Hai, Derry. Halo, Der. Ada pertanyaan apa, Der? Ini namanya humble, sorry, ini namanya humble bragging nih. Lumayan bagus, 3,85. Jadi kalau yang... Keren-keren, Der. Boleh. Lanjut, Der. Salah gak sih? terus sekarang udah jadi pelatih baseball, Der? Oh, on the way. Oke. Wow. Well, terus jadi pertanyaannya apa? Salah apa enggak gitu ya? Oke, kita jawab? Oke. Thank you, Derry. Kita jawab di sini ya. Thank you. Salah apa enggak? Salah apa enggak? Oke, sebenarnya gini, siapa kita di sini berdua, Ricci, Wirjan, Billy Bun yang bisa ngomong itu salah atau benar? Ya, karena at the end of the day, pilihan orang masing-masing yang paling tahu keadaan situasi kehidupan Derry sekarang ini adalah Derry sendiri sebenarnya. Kalau misalnya Derry masih single, masih jomblo, baru lulus umur 22, mau jadi pelatih baseball, dan sekarang ini becoming katanya gitu. Dia masih belum punya tanggung jawab misalnya. Dia masih tinggal sama orang tuanya gitu. Tadi kita enggak nanya panjang ya. Betul. Iya, enggak salah gitu loh. Nah, kalau misalnya ternyata dia udah married, dia udah punya istri. Istrinya ngijinin. Ya siapa kita juga yang mau bilang itu salah? Iya. Benar enggak? Jadi at the end of the day sebenarnya siapa yang paling tahu apa yang paling benar untuk kita lakuin adalah diri kita sendiri. Gitu. So Der, untuk kamu yang sekarang ini udah memutuskan untuk menolak BUMN kemudian pengen mengejar passion menjadi pelatih baseball, then that's your choice, dan yang tahu benar atau salah itu cuman kamu sendiri. Nah, cuman pesan dari saya adalah kalau kita sudah mengambil sebuah keputusan, ya
gini, kalau kita mau ngambil sebuah keputusan, kita nilai dulu nih pro sama kontranya sebanyak-banyaknya, dan ya meditasi segala macam lah, nanya orang tua, nanya mungkin istri dan seterusnya. Tapi begitu kita detik kita udah bilang this is what I wanna do, ya, then you have to commit. Kita harus punya, kita harus tahu konsekuensinya apa aja, karena kita kan udah tadi udah kita udah pro and contranya gitu ya. Nah, jadi kita harus commit dan kita harus berani take all the consequences gitu. Okay. Jadi kalau pertanyaan Derry benar atau salah, only Derry yang bisa jawab itu. Oke. Dan bukan cuma komit ya mungkin ya, juga harus punya tahan banting. Benar. Ya kan? Yes. Tapi begitu ada masalah, jatuh, udah. Ya kayak gagal nih dan you regretted gitu. Betul. Kan? Enaknya adalah kalau memang mengambil suatu apa keputusan berdasarkan passion, biasanya kelebihannya adalah pada saat dia lagi down, dia lagi susah, chance untuk give up-nya akan lebih kecil. Kenapa? Ya. Karena memang dia cinta banget untuk ngelakuin itu gitu. Jadi kalau misalnya di tengah jalannya lagi bayangin lagi jeblok gitu ya, apapun lah bikin lagi moodnya lagi down banget, karena kita cinta banget sama itu yang akan secara otomatis, secara psikologis ngebangkitin kita. Kita nggak perlu yang namanya motivator untuk Anda bisa bangkit lagi, nggak perlu gitu. Karena apa? Karena kita udah cinta sama apa yang kita kerjain. Gitu. Oke, okay. Alright. Thank you Billy. Thank you Derry buat pertanyaan tadi. Saya mau ingetin lagi buat para power people, WhatsApp 0896768892892. Telepon 0800-140-9191 dan Instagram di follow di @powerfm892. Kita tunggu dan kita akan ngebahas soal polling ya, polling yang serius dan polling yang gak serius ya. Oke, kita akan bahas itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Richie Wirjan di Power Talk Inspira Win yang on top.